Okay, fibroadenoma adalah ketulan yang tumbuh pada tisu payudara yang bukan bersifat kanser. Syukurlah sebab ketulan pada payudara anda itu bukan kanser. Jadi, apakah tindakan yang selanjutnya? Adakah ketulan itu patut dibiarkan saja? Ataupun apa sebenarnya yang patut dilakukan? Okey, ada tiga benda yang saya nak highlightkan dalam kes fibroadenoma ni. Okey, yang pertama, walaupun fibroadenoma tu bukan bersifat kanser, tapi kehadiran fibroadenoma tu sendiri menunjukkan bahawa ada sel-sel dan tisu yang tidak normal telah muncul dalam badan seseorang tu. Mesti ada sebab kenapa boleh jadinya tisu yang tidak normal ni. Okey. Selagi kita tak kenal pasti penyebabnya dan kita tak cuba untuk buang penyebab tu, kejadian fibroadenoma ni akan terus berulang. Okey, yang kedua adalah fibroadenoma dikatakan terjadi disebabkan oleh pengaruh hormon estrogen yang berlebihan. Okey, maksudnya wanita yang ada fibroadenoma ni sebenarnya dia punya hormon tu tak stabil. Hormon estrogen dia melebihi hormon progesteron. Kanser payudara juga mempunyai faktor risiko yang sama, iaitu hormon yang tak stabil ataupun hormon estrogen yang berlebihan. Malah ada kajian yang lama mengatakan bahawa fibroadenoma ni adalah risiko jangka panjang untuk kanser payudara. Okey, yang ketiga adalah ada kes yang mana pada mulanya doktor mendiagnos fibroadenoma, tapi bila dilakukan ujian lanjut rupanya ketulan tu adalah kanser. Okey, so bagi saya masalah yang sebenarnya adalah disebabkan oleh hormon yang tak stabil, yang mana memang zaman sekarang ni memang wanita memang sangat senang untuk terdedah dengan masalah hormon ni. Sekitaran kita, makanan kita, skincare kita, udara yang kita sedut dan juga kita punya stres sendiri. Yang paling penting bagi saya adalah kena buat sesuatu untuk kembalikan kestabilan hormon. Dan saya telah bantu ramai wanita yang alami masalah hormon. Dan mungkin anda adalah salah seorang daripada mereka. Okay, just hubungi saya di 012-621-1883. Jumpa lagi.